Halo semuanya, selamat datang di channel Ubaid Aulia. Kali ini saya akan berbagi tips dan trik HP Android. Video yang akan saya bahas adalah cara mengubah ukuran keyboard HP Samsung A05. Kita langsung saja ke tutorialnya. Jadi, cara mengganti ukuran keyboard HP Samsung A05. Oke, sebelumnya teman-teman bisa lihat terlebih dahulu untuk ukuran keyboard HP Samsung A05 saya seperti ini. Nah, di sini untuk ukuran keyboardnya dia sepertiga dari layar HP Samsung saya. Dan untuk cara mengubah ukuran keyboardnya, baik itu mengecilkan keyboard ataupun membesarkan keyboard HP Samsung A05-nya, maka caranya di sini teman-teman kita tampilkan terlebih dahulu keyboardnya. Selanjutnya, di bagian sini tinggal kita pilih saja bagian tanda gerigi yang ada di sini. Nah, kemudian di bagian tanda gerigi ini kita bisa geser saja sedikit ke atas dan kemudian tinggal kita pilih saja bagian ukuran dan transparansi. Nah, di bagian sini teman-teman bisa lihat ini adalah ukuran keyboard yang diterapkan di HP Android saya pada saat ini. Dan untuk mengubah ukuran keyboardnya, maka tinggal kita geser saja titik yang paling atas ini. Nah, jika ingin membesarkan tinggal kita tarik saja ke atas seperti ini agar dia bisa berubah menjadi besar. Dan jika ingin mengecilkan tinggal kita tarik ke bawah seperti ini. Dan untuk ukuran keyboardnya dia sangat kecilnya seperti ini. Jadi kita bisa mengubah ukuran keyboardnya ini sesuai dengan keinginan, sedang seperti ini atau besar seperti ini. Dan di sini contoh saya ubah ukurannya menjadi ukuran keyboard yang besar. Dan jika sudah dipilih ukuran keyboardnya, maka tinggal kita klik saja bagian selesai. Nah, selanjutnya teman-teman di sini untuk pengaturan ukuran keyboardnya sudah selesai. Langkah berikutnya kita pilih bagian yang ukuran font. Nah, di bagian ukuran font ini kita bisa mengubah untuk ukuran fontnya. Ada tiga pilihan, yang kecil, yang sedang, dan juga yang besar. Jadi silakan saja disesuaikan dengan keinginan. Jika sudah dipilih, maka tinggal kita kembali saja. Nah, teman-teman bisa lihat sekarang untuk ukuran keyboard HP Android saya ini, HP Samsung A05 sekarang sudah berubah menjadi besar. Sekarang untuk ukuran keyboardnya, dia sudah menjadi setengah dari layar HP Samsung A05 saya ini. Ini menandakan bahwa saya sudah berhasil mengubah ukuran keyboard HP Samsung A05. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol like, share juga video ini, dan juga subscribe channel Ubaid Aulia.